Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum tabi'ahum bi ihsanin ila yawmidin amma ba'id Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan membaca durus fi syarhi nawaqidil islam karya Syekh Salah Al-Fauzan hafizallahu taala. Bakiya tersisa anna rifa tersisa pembahasan anak rifa kita mengetahui <coughs> yeah, interaksi yang ta'amul interaksi yang yaju justru diperbolehkan bersama orang kafir. Hmm. Fahuna ke maka di sana maka ada ahkaman sejumlah hukum yang boleh dilakukan bersama orang kafir. Karena hal-hal tersebut bukan bagian dari loyalitas kepada orang kafir bukan bagian dari cinta namun dia adalah perkara bagian dari perkara yang mubah dan di antara manfaat milik bersama milik semua orang semua manusia maka boleh bagi kita kaum muslimin yang pertama berinteraksi dengan orang kafir fitijarah dalam perdagangan kita boleh membeli dan menjual dan membeli barang dari mereka Orang kafir, non boleh membeli harta atau barang orang kafir itu bukan berarti dianjurkan atau diwajibkan. Bahkan semestinya seorang Muslim e, memilih untuk membeli produk seorang Muslim. Sama-sama ada produk dari produknya orang kafir dan ada produknya Muslim. Yeah, dan kurang lebih kualitasnya sama, harganya kurang lebih sama, atau bahkan lebih mahal sedikit dari miliknya seorang Muslim, maka selayaknya seorang Muslim lebih berpihak kepada produk saudaranya. Kemudian, yang kedua, memanfaatkan keahlian mereka, mempekerjakan mereka liqiyam untuk melakukan bi'amalin sejumlah pekerjaan laisa yang tidak ada indal muslimin di kalangan kaum muslimin orang yang mampu mempekerjakannya orang yang mampu melakukannya Ini maka artinya jika di antara kaum muslimin ada yang mampu mengerjakannya dan melakukannya maka yang lebih baik adalah mempekerjakan muslim E, namun, kita tidak mempekerjakan mereka dan memperlihatkan kepada mereka umur khasah perkara-perkara yang merupakan kekhususan kaum Muslimin. Ini, maka, tidak boleh kemudian mempekerjakan mereka dengan memperlihatkan dan memberitahukan kepada mereka rahasia-rahasia kaum Muslimin. Contohnya adalah semacam menjadikan mereka sebagai menteri. Atau penasehat, sehingga kita hanya memperkerjakan orang kafir untuk melakukan sejumlah pekerjaan yang mereka lakukan dalam posisi mereka jauh dari rahasia kaum Muslimin, semacam bangunan dan pabrik. Nabi SAW mempekerjakan orang kafir untuk menunjukkan jalan dalam safar hijrah beliau ke Madinah. Beliau mempekerjakan seorang bernama Abdullah ibn Urayid untuk menunjukkan kepada Nabi jalan karena Abdullah bin Urayqit ini seorang yang hadian khiritan seorang yang e, bisa mengasih petunjuk khiritan seorang yang ahli jalan di Padang Pasir maka kita manfaatkan keahlian mereka dengan syarat alannumakkinahum kita tidak memberikan kesempatan kepada mereka min asrohina untuk mengetahui rahasia-rahasia kaum muslimin Pemimpin Nabi Amrina dan yang dalam-dalam dari urusan kaum Muslimin. Kemudian yang ketiga, boleh bagi kita untuk mengadakan perjanjian dengan orang kafir jika dalam hal tersebut terdapat maslahat bagi kaum Muslimin dalilnya Nabi Shallallahu Alaihi mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi di, Yahudi di Madinah. Demikian juga Nabi bikin perjanjian damai dengan orang musyrik Quraisy saat di Hudaybiyah. Maka jika bagi, terdapat bagi kaum Muslimin masalahat, atau kaum Muslimin tidak mampu untuk perang dengan orang kafir, maka boleh mengadakan perjanjian muhadana, gencatan senjata, dan musalahah dan damai dengan orang kafir karena dalam hal tersebut terdapat masalahat bagi kaum muslimin catatan kaki empat faedah Al-Hafidh Ibn Hajar di Fatul Bari mengatakan amma maya ta'ala kubil jihad adapun hal yang berkenaan dengan jihad wal muwada'ah dan e, perdamaian fihi dalam jihad lahada laha maklumun tidak ada batas yang diketahui bagi perdamaian layajuzu ruhu yang jika ada batasnya maka tidak boleh yang melebihi batas. Bahkan jangka waktu perjanjian itu kembali kepada pertimbangan penguasa pihak sapi dengan memperhatikan mayarahu apa yang dianggap oleh penguasa al-ahadhu yang lebih menguntungkan dan yang lebih aman bagi kaum Muslimin. Kemudian yang keempat boleh membalas, memberikan balasan kepada orang kafir yang berbuat baik kepada kita, kebaikannya dibalas dengan kebaikan sebagaimana firman Allah Ta'ala, layan Hakumullahu Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama, tidak pula mengusir kalian dari negeri-negeri kalian, tidak Allah larang kalian berbuat baik kepada mereka dan bersikap adil kepadanya. Innallaha yuhibbul muqsitin. Bahkan Allah menyukai orang-orang yang bersikap adil sampai-sampai dengan orang kafir. Maka jika mereka orang kafir melakukan jamilan satu hal yang baik terhadap kaum muslimin, maka boleh bagi kaum muslimin membalas kebaikan mereka dan membalasnya dan ini bukanlah bagian dari bab cinta dengan orang kafir namun ini adalah bagian dari mukafa'ah membalas kebaikan orang yang baik e, orang tua yang kafir wajib atas anaknya untuk berbakti kepadanya tanpa mencintainya yaitu mencintai secara agama dan boleh mencintainya dengan mahabbah Tobi ia cintanya alami cinta yang kudrati, cintanya anak kepada orang tuanya kami wasiatkan manusia terkait dengan bapak dan ibunya ibunya telah hamil, ye, membawanya wahnan kelemahan bertumpuk dengan kelemahan wa dan menyapenya fi amain setelah dua tahun wasiatnya Anis berterima kasihlah kepada aku dan dua orang tuamu hanya kepada aku tempat kembali jika keduanya memaksamu ala al ala untuk menyekutukanku dengan sesuatu yang, engkau tidak punya ilmu tentang tentangnya fala maka janganlah taati keduanya namun sikapilah keduanya di selama hidup di dunia ma'rufah dengan sikap yang baik artinya kewajiban berbaktinya terbatas selama beliau masih hidup dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. maka wajib atas anak untuk berbuat baik kepada orang tuanya meskipun kafir akan tapi tidak mencintainya yaitu mahabbah diniyah bukan mahabbah tabiiyah dengan hatinya la tajidu qauman yu'minuna billahi wal akhir tidaklah engkau jumpai sekelompok orang yang beriman pada Allah dan hari akhir Mencari cintanya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun mereka adalah bapak sendiri atau anak sendiri. Falmaudh maka cinta adalah satu hal dan e, sikap yang baik adalah hal yang lain. Wakajat ja terdapat e, waka ja datanglah ibunya Asma binti Abu Bakar dan dia masih musyrikah meminta satu harta pada putrinya maka datanglah Asma kepada Rasulullah S.A.W Wasallam dan berkata kepada Nabi, sesungguhnya ibuku datang dan dia rahibatun dan dia ingin ay rahibatun fisillati ingin untuk mendapatkan sikap baik anaknya dalam hal ini bantuan harta. Apakah aku boleh berbuat baik? yaitu memberikan harta kepada ibuku maka Nabi Alaihi Wasallam mengatakan naam sili ummaki berbuat baiklah engkau kepada ibumu. Maka perkara dunia, interaksi perdagangan, wal mukafaat dan membalas kebaikan, watabatul dan saling tukar menukar antara muslim dan kafir dalam maslahat yang ini tidaklah tamasuddina merusak agama demikian juga atamsil at perwakilan diplomasi, visa dikedutaan, di kedutaan, satu hal yang tidak mengapa adalah orang-orang musyrik mengirimkan pada Nabi SAW sejumlah utusan wa nama'ahu lantas mereka berembuk bersama Nabi mereka masuk menemui Nabi sedangkan Nabi di masjid lantas mereka yatafadu nama'ahu berembuk bersama Nabi fahadi maka ini adalah perkara yang bukan bagian dari loyalitas Nah, ini adalah bagian dari masalahat yang mubah antara Muslim dan kafir, maka wajib kita bedakan antara loyalitas dan masalahat yang mubah. Sebagian orang mencampur antara yang boleh dan tidak boleh. Sebagian orang mengatakan boleh loyal dengan orang kafir karena Allah membolehkan bagi kita interaksi dengan orang kafir, menikah dengan wanita kitabiah, berarti boleh mencintai mereka dan tidak ada pembedaan antara kita dengan mereka orang kafir. Maka ini adalah orang yang tafrit, orang yang meremehkan masalah loyalitas. Fi muqabil kebalikannya ada yang mufrit, berlebihan al-ghali yang hulu, yang mengatakan tidak boleh itisal berhubungan dengan orang kafir, aslan sama sekali, baik dengan dalam perdagangan, kedutaan, ataupun membalas kebaikan dengan kebaikan karena dianggap ini adalah bagian dari loyal kepada orang kafir maka kami katakan kepada orang yang hulu ini ini bukanlah bagian dari loyalitas wajib bedakan antara loyalitas dengan eh, dengan interaksi bedakan antara orang yang bersifat berlebihan dan orang yang jafi meremehkan karena agama yang benar adalah pertengahan, tidak ada padanya sikap berlebihan, tidak pula sikap meremehkan. Maka wajib anak rifa, maka kita wajib atas kita mengetahui hukum dari hubungan-hubungan bersama orang kafir, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, terutama di zaman ini, satu zaman yang banyak di zaman ini, orang yang bicara tentang masalah agama tanpa ilmu, atau bicara tentang masalah agama karena hawa nafsu, maka wajib atas penuntut ilmu untuk mengetahui hukum syar'i dalam masalah-masalah ini dan ada satu perkara yang penting karena dia berkenaan dengan akidah seorang muslim. Kemudian tanya jawab pertanyaan, hal takfirul kafir khusus bil kafir asli. Apakah meyakini kafirnya orang kafir itu khusus untuk orang kafir asli ataukah juga kafir murtad? Maka jawaban beliau tak uh, Takfirul kufar meyakini kafirnya orang kafir bersifat umum baik kafir asli ataupun kafir murtad. Semua mereka yu'amaluna disikapi sebagai, dengan sikap yang sama. Bedanya orang kafir murtad idealnya diminta untuk bertobat. Jika, jika bertobat maka itulah yang diharapkan. Jika tidak maka mendapatkan hukuman mati. Adapun kafir asli maka boleh damai dengannya. Adapun murtad maka dia tidaklah dibiarkan li'annahu karena orang yang murtad ini merusak akidah dan iktadar zalim terhadap akidah ba'dama setelah dia mengenal kebenaran maka wajib dia mendapatkan hukuman mati li'annahu asbaha karena jadilah dia seperti anggota badan manusia yang membusuk, yang perlu diamputasi. Kemudian apakah hal mensyaka, apakah orang yang ragu-ragu tentang kafirnya, orang-orang musyrik, ya, penyembah jin dan yang lainnya, penyembah kubur, ya dia ragu dalam hatinya, namun, dia tidaklah melafalkan keraguannya dengan lisannya, apakah dia kafir. Dan apa beda antara ragu-ragu dengan lintasan hati, hadisun nafsi. Jawabannya ragu-ragu terletak di hati. Maka jika seorang bimbang terkait orang-orang musik, apakah mereka ini kafir atau tidak, maka murtad, orang tersebut murtad karenanya jika dia lafalkan keraguannya maka perkaranya lebih jelek lagi adapun hadis nafsi lintasan jiwa lintasan pikiran tanpa ada keraguan yang bersifat permanen maka itu tidak mengapa maka tidak boleh ragu-ragu bahasanya ya, musyrik penyembah kubur penyembah ya, berhala penyembah jin adalah orang yang kafir Bata, uh, adalah bukanlah seorang yang beriman kemudian juga dijumpai fil konawat al-foto di sejumlah channel televisi ya konawat al itu channel televisi konawat itu channel al itu uh, luar angkasa uh, itu letterlocknya. namun uh, yang dimaksudkan adalah channel televisi ada salah satu stasiun televisi gitu. Aman Yakul ada yang mengatakan Yahudi dan Nasrani adalah saudara kita dalam iman. Maka apa hukum mereka mereka seperti ini? Apakah batal iman orang yang mengatakan demikian? Ya, siapa yang mengatakan Yahudi dan Nasrani adalah saudara kita? Fa'inam yakfuru nabi dalikah maka dia kafir dengan hal itu illa kecuali jika orang yang mengatakannya adalah jahilan orang yang tidak tahu maka dia perlu mendapatkan penjelasan jika dia ngotot maka dia difonis dengan vonis kafir dan batal iman ya, wa amma idha taba adapun jika dia bertobat maka Allah akan menerima taubatnya dan ini tentu jika manakala dia meyakini dan menganggap bahasanya non-Muslim itu adalah saudara secara mutlak. Adapun jika dia mengatakan sebagaimana dalam bahasa Indonesia saudara itu artinya kamu. Nih dalam bahasa Indonesia saudara artinya kamu. Nih bukan artinya saudara. namun namun artinya adalah panggilan kepada orang tertentu. Apa pendapat saudara? Apa pendapat kamu? Apa pendapatmu? Ya itu bisa dengan apa pendapat saudara. Ya. Maka dia tentu jika saudara eh, demikian, ya, maka beda hukumnya, beda ketentuannya. Atau dia mengatakan maksudnya adalah saudara sebangsa. Ya, yang dimaksudkan dengan saudara di sini, yang dia maksudkan dan dia inginkan adalah saudara setanah air atau saudara nasab, ini, maka tentu tidak, ya tentu hukumnya berbeda. Ini, tentu hukumnya berbeda. Maka perhatikan e, makna bahasa yang dipakai. Ini. Kemudian madhabit, apa telah ukur dalam fonis kafir untuk person tertentu. Ada orang yang mengatakan, Janganlah kalian kafirkan atau yakin meyakini kafirnya satu person yang karena Yahudian biainihi meskipun dia adalah Yahudi ya hatta ya sehingga jelas bagi kita apa yang menyebabkan dia kafir maka sesolah Fauzan Hafizullah Ta'ala mengatakan siapa yang menampakkan kekafiran ya dengan mencaci maki Islam atau dengan Ya, menyembah ya, patung, menyembah jin ini dan itu, maka yuhkam alaihi bil kufri. Maka difonis sebagai orang yang kafir. Dan siapa yang menyekutukan Allah, maka difonis sebagai musyrik. Yaitu fi ahkami dunia. Fi hukmi dunia. Ada orang yang e, menampakkan kemusyrikan minta-minta ya, kepada orang yang sudah mati, minta-minta kepada yang beroksok kampung, maka yuhkam alaihi bi'annahu musrik, maka difonis kalau dia adalah musrik, yaitu fi hukmid dunia. gimana hukmul akhirahnya, walakin latu tujzam lahu bin nari, tanpa menegaskan, kalau di akhirat dia masuk neraka, maka anda fonis dia, sebagai orang yang kafir, dia mencaci maki Islam, mencaci maki syariat. Maka fonis dia, yaitu yakini dia sebagai orang yang kafir di hukum dunia. Bimuji bima minhu. Dengan faktor uh, pendorong apa yang muncul dari dirinya. Maka di adalah orang yang menampakkan kafir kalau dia saya Yahudi, saya Nasrani. Ya, maka ya, ya, dia adalah orang yang kafir di hukum dunia. Amal fil akhir adapun hukumnya di akhirat. Fa antalah takumu alaihi annahu min ahli nar, maka Anda tidak memastikan kalau dia adalah penghuni neraka. Faqat yakunu qattaba, karena boleh jadi dia melakukan tobat setelah itu. Yang itu antara dia dengan Allah orang tidak tahu. Yang diketahui orang adalah the, pernyataan kekafirannya. Dan Anda tidak mengetahuinya. Maka si penanya telah mencampur dua perkara. Perkara vonis kafir yang ini identik dengan hukum dunia. Dan perkara vonis neraka untuk person tertentu yang ini adalah hukum akhirat. Dan hukum akhirat itu tidak mesti selaras dengan hukum dunia. Sebagaimana uh, misalnya ada. <tuh> Ya, anaknya orang kafir yang meninggal dunia dalam status masih kanak-kanak. Maka apa hukum dunia untuk dia? Kafir. Ya, hukum dunia untuk dia adalah ya, kafir. Tidak boleh diperlakukan sebagaimana jenazahnya seorang Muslim. Adapun hukum akhirat, ya, maka ulama berselisih pendapat tentang... Uh, Anaknya orang musyrik, orang kafir, gimana statusnya di akhirat? Ya. Di antara pendapat dalam masalah ini, dia akan diuji di akhirat nanti. Demikian juga ketika dijumpai ada orang gila mati di satu daerah. Tidak diketahui siapa dia, maka hukum dunianya mengikuti yang dominan di daerah tersebut. Oh di sini mayoritasnya Hindu misalnya, dan orang kila mati di sini maka dia dianggap Hindu. Ini tidak boleh disikapi sebagaimana seorang Muslim. Ini tidak boleh disolati jenazahnya dan sebagainya. Itu hukum dunia untuk dia kafir. Hukum dunia untuk dia kafir. Sedangkan hukum akhiratnya, <tuh> wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu tentang keadaannya, siapa sebenarnya orang gila itu, maka hukum dunia ya, tidak mesti ya, sama dengan hukum akhirat. Ya, sebagaimana orang munafik yang menyembunyikan kemunafikannya, maka hukum dunianya, Mbak, mukmin, dia disikapi dengan... Sikap seorang mukmin jika dia mati, maka diperlakukan sebagaimana layaknya mukmin. Orang munafik yang menyembunyikan dan tidak menampakkan kemunafikannya, hukumnya di akhirat. Ya, maka hukum di akhirat, jika dia munafik, tulen, maka neraka selama-lamanya. Maka hukum dunia tidak mesti selaras dengan hukum akhirat, boleh jadi. Hukum dunianya mukmin hukum akhiratnya orang kafir, boleh jadi hukum dunianya kafir, kemudian hukum akhiratnya boleh jadi ya, diuji, boleh jadi selamat, tergantung rincian perkara ya, orang tersebut. Ya, kemudian ada soal khamis. Kalau Arabi, pembatal iman yang keempat, siapa yang meyakini bahasanya tuntunan selain Nabi, lebih sempurna daripada tuntunan Nabi, atau hukum selain Nabi, lebih bagus daripada hukum Nabi? Semacam orang yang lebih mengutamakan hukum Taurat daripada hukum Nabi, maka dia kafir. Penjelasannya, ya, pembatal Islam yang keempat adalah siapa yang meyakini, ya, an-Nahat Yahya Rasul. Sallallahu Alaihi Wasallam Akmal Min Hajihi dan seterusnya. Maka pembatal iman yang keempat ini mencakup dua poin. Poin yang pertama, siapa yang meyakini tuntunan selain Rasul lebih sempurna daripada tuntunan Rasul. Hati Rasul artinya agama Sang Rasul, jalan Sang Rasul yang Rasul itu berjalan di atasnya dalam dakwahnya. Ketika dia berdakwah mengajak manusia kepada Allah dalam pengajarannya dan dalam akhlaknya. Maka siapa yang mengatakan akhlak Nabi, akhlak bukan Nabi lebih baik daripada akhlaknya Nabi, maka ya, batal imannya. Karena maka sang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling sempurna keteladanannya, sebagaimana sabda sang Rasul sallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik perkataan firman Allah wa khairul hadi Haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Sebaik-baik keteladanan Adalah keteladanan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maka beliau adalah manusia yang paling sempurna keteladanannya Dari sisi, ya, dari aspek interaksi dengan manusia Interaksi dengan objek dakwah Maka ya, keteladanan Nabi untuk interaksi dengan manusia Adalah menyikapi manusia dengan sebaik-baik perilaku mengajak mereka dengan sebaik-baik ya, cara sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala wa la'ala khuluqin sungguh engkau seorang yang memiliki akhlak yang sangat agung Allah Taala berfirman karena kasih sayang Allah maka engkau bisa bersikap lembut kepada mereka maka sikap yang lembut itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala seandainya engkau keras dan kasar seandainya engkau kasar dan keras hati, niscaya mereka akan bubar dari sekelilingmu. Maka banyak-banyaklah memberi maaf, e, doakan ampunan untuk mereka, beri apresiasi dengan ajak mereka, minta saran kepada mereka dalam ya, dalam perkara yang perlu dimusawarahkan. Maka inilah akhlak Nabi SAW, karena Yu alimun nasa dan Nabi mengajari orang lain dengan cara pengajaran yang terbaik. Beliau alaih salatu wassalam tidak menggunakan keras atau marah dalam mengajar. Dalilnya kisah orang yang masuk dan kencing di masjid. Lantas Nabi perintahkan para sahabat untuk membiarkannya sampai menyelesaikan kencingnya kemudian Nabi perintahkan bidhanubin ya ya air atau ember minma'in berupa berisi air lantas dituangkan pada kencing orang itu kemudian Nabi memanggilnya kemudian Nabi berkata kepadanya masjid itu lam benali tidak dibangun untuk jadi tempat kencing Inama ma masjid itu dibangun untuk mengingat Allah azza wajal wa ghairdhalika minal waqa'i dan uh, berjumlah realita-realita yang lain ya allati yata'amalu fiha dengan realita-realita tersebut nabi yata'amalu bersikap dalam pengajarannya kepada manusia bi asani bi asani tariqatin dengan cara yang paling baik dan tuntunan yang paling sempurna. Ya, maka uh, sikap Nabi terhadap orang Arab Badui yang kencing di masjid ini contoh sikap Nabi terhadap sesuatu yang salah. Ya, sesuatu yang salah. Ya, ya, maka saya pernah baca tulisan orang yang Uh, berdalil dengan kisah kencing ini untuk ya, untuk kemudian menghargai perbedaan pendapat ini namanya tidak nyambung ini, ya, menghargai perbedaan pendapat betul gitu tapi dalilnya Nabi membiarkan orang kencing di masjid ini dalil hendaknya kita menghargai perbedaan pendapat maka ini Uh, ini namanya berdalil yang tidak nyambung ini sama saja kentut itu membatalkan wudhu dalilnya inamal akmalu niat tidak nyambung kentut membatalkan kentot membatalkan wudhu betul ini. Kentot kentut membatalkan wudhu betul inamal akmalu niat nggak ngurusi masalah kentut Maka menghargai perbedaan perdapat dalam masalah yang itu istihati betul. Dalilnya Nabi membiarkan orang Arab Badui kencing di masjid, tidak nyambung. Namanya istidlal yang tidak nyambung, pendalilan yang tidak nyambung. Karena ini, karena hadis ini masalah sikap terhadap orang yang salah, bukan terhadap sikap terhadap perbedaan pendapat. Tentu itu dua hal yang berbeda. Pemindah min di antaranya adalah maka ya tahammal Nabi bersabar terhadap gangguan manusia tidaklah marah jika disakiti fi tentang hak Nabi. Maka beliau bersikap hilem terhadap orang yang berbuat jelek. Namun jika yang dilanggar adalah apa yang Allah haramkan, maka beliau marah karena Allah. Fa inna karena Nabi tidaklah marah karena dirinya. No Nabi hanyalah marah karena Allah. Dan ini satu hal yang valid dari Nabi dalam hadis-hadis Nabi. Contohnya, tatkala datang seseorang yang nagih utang kepada Nabi, dan dia kasar dalam nagih utang, kasar fil dalam kata-kata, faham masohab batubihi, maka para sahabat ingin menghajarnya. Maka Nabi Wasallam karena kasarnya dia sama Nabi, maka Nabi mengatakan, da'uhu, biarkan dia. Fa'ina li sahibil maka maqala Sesungguhnya orang yang punya hak, itu berhak ngomong. Ketika ngomongnya itu melampaui batas, ya, dimaklumi. Ya, karena yang diomongi memang salah. Yang diomongi memang salah. Ya, maka, uh, sikap kemudian dia ngomongnya berlebihan. Tentu hadis ini adalah berkaitan dengan orang yang salah kemudian mendapatkan ucapan yang nyelekit. Dan ini bukan dalil orang untuk boleh ngomong nyelekit. Ngomong yang kasar, ngomong yang berlebihan. Namun ini dalil untuk yang Orang yang salah kemudian dinasehati atau dikata-katai dengan kata-kata yang berlebihan. Ya saya salah, dia punya hak untuk saya belum bayar utang kemudian dia nakinya. Demikian maka direspon dengan fainalisohi bil haki makwala. fainalisohi bil haki makwala. Maka ini eh, dalil untuk orang yang salah kemudian mendapatkan kata-kata yang tidak baik bukan dalil untuk ya, orang untuk berkata-kata yang tidak baik, nyelekit dan menyakitkan. Kemudian Nabi perintahkan agar orang tersebut diberi dengan yang lebih baik, mimmalahu, daripada haknya. Ya, Nabi ketika itu punya utang sama orang ini, utangnya utang unta. Dan utangnya adalah utang anak unta. Dan Nabi ganti dengan unta dewasa. Maka Nabi berikan kepadanya ziyadah lebih dari apa yang jadi haknya. Kemudian Nabi mengatakan, kenapa Nabi berbuat demikian? Sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus dalam bayar utang. Demikian juga tuntunan Nabi SAW dalam interaksi dengan keluarganya. Nabi SAW berinteraksi dengan anggota keluarganya dengan sebaik-baik interaksi. Nabi katakan, sebaik-baik kalian laki-laki yang paling baik sama istrinya dan aku adalah lelaki yang paling baik terhadap istriku jadi satu hal yang telah diketahui dalam perjalanan hidup Nabi maka tidak ada satupun orang yang bisa menyamai Sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keteladanannya maka bagaimanakah mungkin ada yang bisa lebih baik daripada Nabi maka siapa yang beranggapan bahasanya ada seseorang yang lebih baik daripada sang rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keteladanan, dalam sikap dan akhlak, maka dia telah kafir dengan kafir besar yang mengeluarkan dari Islam. Kemudian poin yang kedua, di pembatal Islam yang keempat ini siapa yang meyakini hukum selain Rasul itu lebih bagus daripada hukum Rasul maka dia telah kafir karena sang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah menyampaikan dari Allah sehingga hukum Nabi Alaihi Salatu Wasallam adalah hukum yang berasal dari Allah Azza Wajal sebagaimana firman Allah Taala yang artinya sungguh kami telah turunkan kepadamu kitab bila dengan benar Supaya Engkau berikan putusan di antara manusia dengan apa yang Allah nampakkan kepadamu, maka Allah katakan, wa anihkum dan berilah putusan di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Maka Sang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah memberikan putusan dengan hukum Allah dan dengan apa yang Allah nampakkan, yaitu apa yang Allah ilhamkan atau apa yang Allah wahyukan kepada Sang Rasul. Maka lihat Allah tidak mengatakan bima ra'aita dengan pendapatmu suka-suka pendapatmu. Namun Allah katakan bima arakallahu dengan apa yang Allah nampakkan kepadamu. Maka wajib merespon hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pasrah dan patuh. Sebagaimana firman Allah taala di surat An-Nisa yang ke-65, "Fala warabbika lanya harfutan b" tidak ada artinya arap demi layu layuk layuqminuna mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan mu hakim dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka kemudian mereka tidak menjumpai dalam dirinya rasa sempit dengan keputusanmu dan mereka pasrah sepasrah-pasrahnya maka nabi SAW alaihi wasallam memutuskan dengan hukum Allah azza wajal dan seandainya nabi keliru dalam sebagian istihad, maka Allah la yukirruhu tidak akan membiarkan nabi dengan kesalahannya namun Allah akan menjelaskan pada sang nabi yang benar sehingga tidak boleh al-iqtirad menentang hukum nabi sebagaimana firman Allah taala tidak boleh bagi mukmin laki-laki dan perempuan jika Allah dan rasulnya telah memberikan uh, putusan dalam satu perkara mereka memiliki pilihan yang lain dari perkaranya Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya Maka dia telah sesat dengan sesat yang nyata Dan Allah Ta'ala menyampaikan Dan apa yang diberikan oleh Sang Rasul Ambillah Apa yang dilarang oleh Rasul Berhentilah Bertakwalah kepada Allah Senya Allah adalah zat yang keras hukumannya Dan Allah Ta'ala berfirman Tidaklah dia berbicara dari hawa nafsu In huwa tidaklah apa yang dikatakan oleh Sang Nabi Kecuali wahyun yuha wahyu yang diberikan kepadanya. Maka sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu dari Allah dan sunnah yaitu hadis itu menafsirkan Al-Quran dan sunnah itu wahyu dan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran wajib menghormati sunnah dan hadis sebagaimana menghormati Al-Quran wajib menerima sunnah sebagaimana menerima Al-Quran sebagaimana firman Allah Ta'ala Ya ayyaladina aman wahai orang-orang yang beriman Janganlah kalian lancang di hadapan Allah dan Rasulnya. Kata Ibn Abbas, La takulu khilafal kitab wa sunnah. Ibn Abbas ketika menjelaskan ayat ini, mengatakan, La takulu khilafal kitabi wa sunnati. Janganlah kalian punya pendapat dan perkataan yang berbeda dan menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Pendapat yang berbeda dari Al-Quran dan Sunnah itulah Taqaddum, baina yadayillahi wa rasulih. Wattakullah, bertakwalah kalian pada Allah, sehingga Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Maka wajib atas seorang muslim untuk menerima hukum yang berasal dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dan tidaklah memutuskan hukum dalam Satupun perkara dengan semata-mata pendapatnya Ani dalil, tanpa dalil, atau apapun anggapan baiknya pak wajib baginya untuk mengambil hukum dari kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak boleh bagi seorang muslim lebih mengutamakan perkataan si A si A dan B daripada perkataan Allah dan perkataan rasulnya sallallahu alaihi wasallam siapa yang melakukan hal tersebut maka itu namanya lancang di hadapan Allah dan rasulnya tidak boleh bagi seorang muslim menggunakan akalnya dan pikirannya atau menerima pendapat orang lain yang menyelisih kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam wajib meyakini bahasanya hukum Allah dan rasulnya itulah kebenaran dan itulah yang benar dan semua yang menyelisih Quran dan sunnah itu adalah kebatilan ini adalah satu akidah yang wajib diyakini setiap muslim maka siapa yang meyakini hukum makhluk lebih baik daripada hukum Allah azza wajal atau hukum selain Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lebih bagus daripada hukum Rasul maka telah batal imannya dan ini adalah di antara pembatal Islam. Permasalahan tentang hukum yang berbeda dengan apa yang Allah turunkan. Siapa yang punya anggapan bahasanya waktu telah berubah, zaman berubah dan hukum Quran dan Sunnah itu hanya berlaku untuk zaman yang telah berlalu dan keadaannya fil waktil hadir di zaman sekarang yak tadi mengharuskan ayu tapi hukmin didatangkan satu hukum yang cocok dengan zaman sekarang sebagaimana yang diucapkan oleh sejumlah orang maka ini adalah kemurtatan dari Islam maka siapa yang berpandangan bahasanya hukum syariat tidak cocok untuk diterapkan fiha dan waktu di zaman ini namun perlu didatangkan sejumlah hukum dan sistem yang cocok dengan zaman ini dalam anggapannya maka ini adalah bentuk kekafiran kepada Allah Azza wa Jal. Karena syariat itu relevan untuk setiap zaman dan tempat sampai kiamat terjadi. Wajib seorang muslim meyakini hal ini. Wa inkana lam makna mencika belum jelas baginya kelayaan syariat untuk diterapkan di zaman ini maka itu karena kekurangan si muslim dan kekurangan pemahamannya, bukan karena kekurangan syariat. Ada orang yang mengatakan bahasa yang menerapkan hukuman had, merajam pezina, potong tangan untuk pencuri, hukuman mati untuk orang yang murtad, maka ini adalah hukum yang keras, tidak cocok dengan zaman ini, zaman yang mutatawir yang telah berkembang. Allah ditatawara telah berkembang di zaman ini pikiran manusia dan akal manusia maka tidak cocok diterapkannya hukuman had. Wala ayuqam, al ditegakkan kisah kepada pelaku pembunuhan. Karena dia adalah hukum yang biadab, wahsyia. Fahadihil maqalat, maka perkataan ini yang muncul dari sebagian munafik adalah kemurtatan yang nyata dari Islam. Karena ini adalah bentuk menentang hukum Allah dengan menganggap hukum Allah itu jubat, ya, hukum Allah itu kasir, warairu munasib dan tidak cocok. Ini adalah kemurtatan yang nyata dari agama Islam. Maka siapa yang mengatakan hukum Islam itu biadab, maka ucapannya adalah kemurtatan, dan jika pengucapnya masih mengaku Islam, maka dia munafik. Wakatali kademikan juga orang yang mengatakan, bahasanya dia boleh memilih antara menggunakan hukum syariat ataukah hukum manusia. Apakah antara potong tangan untuk pencuri ataukah penjara untuk pencuri? Jika dia mau bisa pakai syariat, jika mau bisa pakai hukum manusia. Maka siapa yang mengucapkan perkataan ini, dia murtad dari Islam karena hukum Allah itu tidak ada pilihan. Siapa yang mau boleh ngambil, siapa yang mau boleh dia tinggalkan. Bahkan hukum Allah itu mulzimon bersifat mengikat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala Tetap kalah hukum diantara mereka dengan apa yang Allah turunkan Jangan ikuti hawa nafsu mereka Maka hukum Allah itu mulzimun bersifat mengikat La yasluhu an Dan tidaklah cocok bagi manusia Kecuali hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala Falaisal amru maka perkaranya Itu bukan bil khiyar Mengikuti pilihan Sebagaimana ayat yang telah dikutip wa makana li mu'minin wala mu'minatin idha qadallah wa rasuluh amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa mayasillaha wa rasulahu faqaddallah dolala mubina maka menetapkan hukum dengan apa yang Allah turunkan adalah bagian dari ibadah wajib atas hamba seluruhnya untuk tunduk pada hukum Allah Jalla wa Ala dan meyakini tidak ada satupun hukum yang setara dengan hukum Allah atau lebih baik daripada hukum Allah maka tidak boleh ada orang yang menyangka bahasanya perkara ini adalah perkara pilihan. Jangan ada yang menyangka bahasanya manusia itu merdeka atau bebas, sebagaimana kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, dan semacam itu, yang diserukan oleh sebagian orang zindik dan munafik, serta sekuler, almani. Faladina Yakulu Nahadil Makalata, maka orang yang... Punya perkataan semacam ini, maka dia kafir karena dia tidak mau mentaati hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sombong terhadap hukum Allah Azza wa Jal Yaitu orang yang mengatakan, ya, ya tidak harus pakai syariat, boleh pakai syariat, boleh pakai yang lain. Demikian juga orang yang mengatakan bahasanya hukum Allah itu benar, akan tetapi layalzam tidaklah harus komitmen dengannya, boleh bagi seorang menetapkan hukum dengan yang lain, boleh baginya sejalan dengan zaman jika dia pandang maslahat itu adalah sejalan dengan zaman, makanya adalah orang yang murtad dari Islam. Dia ayah ayahkom karena tidak boleh menetapkan hukum beda dengan apa yang Allah turunkan dan semua hukum selain hukum Allah azza wajal adalah hukum yang batil Demikian juga hukum manusia itu tidaklah uh, yahillu atau yahilu al-masyakil, ya, tidaklah kemudian mengurai problematika di antara manusia, bahkan menambah problem itu semakin problem. Maka, jika faidakkul uh, kulta hada. Maka jika anda katakan kepada seseorang ini adalah hukum Allah azza wajal dan demikianlah memang itu hukum Allah, falayasauhu maka tidak boleh baginya kecuali menerima hukum Allah. Ina maka nakaulil mukminin hanyalah ucapan orang-orang yang beriman jika diseru kepada Allah dan Rasulnya supaya Rasul itu menetapkan hukum diantara mereka adalah mengatakan sami'na wa Artinya tidak ada pilihan dalam hukum Allah dan Rasulnya. Ye, sehingga kalau ada pilihan, jika Anda mau Anda bisa terima, jika Anda mau Anda tidak menerima. Akan tapi insyikta, jika Anda e, ingin tata nazal mengalah, ye, anhakika melepaskan hak Anda, maka itu masalah yang lain. Dan ada aturannya, maka di antara aturannya adalah sebelum sampai kepada penguasa. Ketika seorang itu dicuri, kemudian pencurinya tertangkap, maka boleh bagi korban pencurian untuk memaafkan si pencuri. Ya, syaratnya sebelum sampai ke penguasa. Kalau sudah sampai penguasa, maka tidak boleh dimaafkan. Maka masalah memaafkan, ya, maka ini bedakan antara uh, menentang hukum potong tangan dengan memaafkan si pencuri supaya dia tidak kena hukum potong tangan. Ini dua hal yang berbeda. Menentang hukum potong tangan, kekafiran. Namun, memaafkan seorang pencuri supaya dia tidak kena hukum potong tangan, diperbolehkan dengan syarat, belum sampai kepada pihak yang berwajib. Maka jika Anda kemudian mengalah, haknya tidak diambil, maka itu perkara yang lain. Namun jika Anda katakan, "Saya tidak mau menerima hukum Allah, saya pilih pergi ke pengadilan umum," maka ini pengadilan yang tidak pakai aturan Islam, maka ini kemurtadan dari Islam. Adapun orang yang meyakini tidak boleh menetapkan hukum beda dengan apa yang Allah turunkan, dan beda dengan apa yang dibawa oleh Sang Rasul akan tapi dia menyelisih hukum Allah tersebut karena hawa nafsu pada dirinya padahal dia meyakini pasien dia melakukan hal yang haram yeah. atau sahwatlah yang mendorongnya hawa nafsu lah yang mendorongnya untuk menetapkan hukum beda dengan hukum Allah atau tamaklah yang mendorongnya yeah. karena apa? karena diberikan padanya uang suap atau harta lantas dia putuskan beda dengan apa yang Allah turunkan karena mengharapkan harta dalam keadaan dia meyakini dia bersalah dia menyelisih perintah Allah dan Rasulnya maka ini orang fasik maka ini kefasikan dan bukan kemurtatan atau menetapkan hukum beda dengan apa yang Allah turunkan karena menginginkan fiman sibihi jabatan dalam keadaan dia yakin kalau dia salah dan bahasanya perbuatannya adalah perbuatan yang tidak boleh maka orang ini tidaklah kafir yang mengeluarkan dari agama namun dia melakukan kafir kecil yang disebut dengan kufran tuna kufrin kekafiran di bawah level kekafiran sebagai bahasa dan istilah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma catatan kaki yang dikriatkan oleh Ibnu Jarir Ibnu Abi Hatim Al Hakim hakim mengatakan sahihul isnad dan di, di, disetujui oleh Ad-Dhahabi Melihat al athari dan asar dari Ibn Abbas punya jalan-jalan yang banyak yang valid dari Ibn Abbas dan murid-muridnya semacam Tawus, atau dan yang lain. Syekhul Islam Temi Rahimallahu Ta'ala setelah me menguatkan asar ini dari Ibn Abbas dan murid-muridnya mengatakan wattaba'uhum ala dalika dan Ahmad ibn Hambal Imam Ahmad bin Hambal dan para imam sunnah yang lain mengikuti beliau-beliau yaitu Ibnu Abbas dan murid-muridnya. Maka orang inilah yang kekafirannya di bawah kekafiran yang membatalkan iman. Maka siapa yang menetapkan hukum beda dengan apa yang Allah turunkan karena hawa nafsunya. Bukan karena dia meyakini kalau ini hukum yang boleh atau lebih baik daripada hukum Allah. Atau hukum ini setara dengan hukum Allah. Inna mahammalahu namun yang mendorongnya adalah hawa nafsunya yang mendorongnya ala ada untuk melakukan hal itu adalah hawa nafsunya karena dia tamak dan ingin harta atau kedudukan lantas dia menetapkan hukum beda dengan hukum Allah dan Rasulnya min ajli hadal ladhi, karena perkara ini yang membelokkannya tanpa dia meyakininya maka ini disebut kufur amali dan dia adalah kufur asgar dan dia adalah dosa besar dan satu hal yang sangat berbahaya Nanti adalah difonis dia keluar dari agama karena akidahnya bakiyah masih tetap akidah yang benar. Kemudian macam yang ketiga hakama dan siapa Ye, maka e, hukum yang menyelisih hukum Allah dan Rasulnya yang pertama adalah kekafiran yang kedua kekafiran atau kemurtatan yang kedua adalah kufur tuna kufurin kemudian yang ketiga Siapa yang menetapkan hukum dan hukumnya itu beda dengan apa yang Allah turunkan. Natijah hasil dari keliru dalam beristihad. Dan dia adalah orang yang punya kelayan untuk beristihad dan dia tidak bersengaja menyelisih, menyelisih Quran dan sunnah karena dia menginginkan hukum dengan apa yang Allah turunkan akan tapi lam yuafak. Dia tidak mendapatkan taufik untuk benar maka orang ini sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, istihadnya seorang hakim jika benar untuknya dua pahala, jika keliru untuknya satu pahala, dan kesalahannya dimaafkan karena dia tidak bersengaja melakukan hal ini, dalam keadaan dia antusias untuk menetapkan hukum pakai syariat, dia bersungguh-sungguh mencari hukum syari, akan tetapi tidak yuafak mendapatkan taufik maka dia dapat pahala karena istihadnya dan niatnya dan dia yurfar lau diampuni karena dia tidak bersengaja melakukan kesalahan ini maka inilah tiga rincian Fadi al umur tafsiliyah maka inilah rincian dalam masalah yang penting ini yang merupakan problem zaman saat ini maka beliau sampaikan bahasanya hukum yang menyelisih hukum Allah ada tiga kategori yang pertama adalah kemurtatan. Yang kedua adalah kufrun tuna kufrin. Nama lainnya adalah kufur asrar. Nama lainnya adalah kufur amali. Dan statusnya adalah kabiroton minal kabair, dosa besar. Dan ada hukum yang berbeda dengan hukum, menyelisih hukum Allah dan Rasulnya, namun itu dimaafkan. Dimaafkan ini manakala kesalahan dalam istihad ya, yeah, kesalahan dalam istihad ya, yeah, dan uh, ini adalah ke kemurtatan tadi beliau sampaikan manakala menganggap lebih baik atau setara atau tidak setara namun boleh ya, yeah, tidak setara namun boleh orang itu bil khiyar orang itu boleh milik yeah, maka di tiga poin ini itu kemurtatan menganggap lebih baik atau setara sama baiknya atau kurang baik namun boleh-boleh saja karena manusia itu bil ya, boleh milih antara memakai hukum Allah ataukah tidak maka ini kemurtatan ya jika karena faktor duniawi karena faktor e, karena suap atau karena e, menginginkan jabatan dan kedudukan nah ini kufrin kufrin, kufur duna kufur asgar kufur amali ya statusnya kabairatun dan Jika itu karena e, kesalahan dalam beristihad, maka itu e, rincian yang ketiga di kesalahannya dimaafkan dan kesalahannya dimaafkan dan tidak boleh diikuti. Ya dimaafkan dan tidak namun tidak boleh diikuti bagi siapa yang tahu kalau ini adalah sebuah kesalahan. Yeah, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارتبعنا أن الحمد لله رب العالمين